What's up everybody one? Balik lagi bersama gue Raja Boji. Dan untuk di video kali ini nih, kita akan reaction lagi ya cuy ya. Kita nge-reaction apa sih boy? Kita nge-reaction lagi. Ya ini sih ya reaction paling gila kalau itu. Kalau kata gue ini reaction paling gila dan the best semuanya lah. Ya pokoknya apa sih boy? Pokoknya inilah. Kita akan reaction dari Bapak Jamsut dari Raja ya Shotgun di sini sih ya. Raja Shotgun gila enggak tuh? Kang lu bayangin gini. Satu shotgun gosong ya, shotgun biasa kan yang panjang, shotgun peluru 2. Ya. Dan lisong ya sih, pistol shotgun. 3 shotgun sekaligus. Kita ditabok sih. Asli di GG bukan main cuy ini. Ya, kalian pasti tahu nih dari siapa orang ini ya. Pasti tahu kalian. Bapak dari segala bapak shotgun gitu ya. Bapaknya Jamsut ya kan. Kalau Pronter kalau MR05 bapaknya dari anak Free Fire. Siapa bapaknya dari anak-anak Free Fire ya kan. Kalau ini bapaknya dari anak-anak Jamsut shotgun. The best. Anjir, ini gimana cuy? Macem apa sih woi ini? Gua enggak bisa gua bunyi kata-kata cuy. Pokoknya kita langsung aja lihat ya untuk mereaksi gimana menggilanya dari bapak ini ya, Frontal Gaming. Ya, kita langsung aja let's go. Ini sih ini yang harus gue pelajari juga cuy. Jadi pengen nyoba kita. Apa sih boy? What's up man? Okay, ayo kita langsung aja let's go untuk mereaction videonya Bang Frontal Gaming yang 3 sekaligus pakai shotgun cuy ya. Dari awal apa tuh? Dari awal dia pakai shotgun cuy. Sampai late game gila. Jarak jauh juga diayuin terus yang penting hayu meluncur ya kan. Let's go. Kita langsung melihat ke gameplaynya. Did I just forget that melody? No. Awal video dia pasti pakai ini ya namanya. Color grading ya kan, efek visual efek ya. Pasti dia selalu. Wuhu! 1 2. Dota 3. Loh, 4. Enggak itu yang tadi. Beda musuh ya, berarti beda squad nih. Halo. What? Gila loh cuy. Ganti senjatanya cuy cepet banget. Gila tarota nih bapak ini ya. Bapak yang satu ini. Wow. Asli cuy. Aduh jadi semangat kan ini. Jadi semangat dia yang main gue yang semangat. Parah loh. Ayoin terus jarak jauh. Tarota yo. Gila. Gak ada otak aja. What's up, man? Oke. Okay. Kok kira-kira siapa gitu lagi ngekill-ngekill ya? Ini masuknya ini nih, cuy. Highlight ya. Jadi masuknya ini highlight bukan gameplay ya. Bukan full satu. Gameplay. Cuma gak satu match ya. Tapi nggak tahu juga sih 1 match apa enggak ini. Kayaknya sih 1 match. Gue juga nggak tahu. Pokoknya ini dia elek-eleknya lah yang bagus. Jarak jauh. Oke, siap Bapak. Oke, siap. Gaskan terus. Jangan kasih merangkang loh. Oke, 1 knockdown di situ. Entah juga. Entah apa yang berasal dari Bapak ini ya. Oke. Ganti lagi 2. Iya, Mamang. Oh, oke, okay. Langsung end. Jangan kasih melangkang, Bang. Jangan kasih melangkang, Pak. Langsung aja, Pak. Lobin, Pak. Iya, satu lagi, Pak. Terus sampein, Pak. Iya, satu lagi, Pak. Ya, cakep, satu lagi, Pak. Dikit lagi belum mati deh. Oke. Okay. Wah, main ini juga ya. Kena end juga nih dari bapak-bapak ini. Kalian bisa lihat kan jatuhnya itu. 3-3-nya, cuy. Apa sih namanya?
peluru 72. Aduh, tak apa, gue gak bisa ngomong apa-apa sih. Gila asli ini, konten tergilanya. Shotgun ya kan, kita aja dari yang kita aja yang pakai shotgun sama Oke, panci gaming. Cuk. Gak bisa ngomong apa-apa gue, itu jarak jauh banget tuh. Berarti shotgun 2, peluru 2 jarak jauh juga ya? Oh, oke, siap. Jarak jauh juga anjir peluru shotgun 2. Gila lu, jarak segini bisa headshot. Wah. Gak ada obat asli. Konten tergila ini. Nih, serius. Konten kreator tergila yang pernah gue tonton di game Free Fire ya. Tergokil, gak ada obat nih. Triple shotgun gak ada obat. Baru nonton konten tergokil kayak gini. Datang pak, kasih tahu. Kau kira kau siapa lagi maju-majuin? Kau tahu melihat berhadapan dengan siapa gitu ya? Bapak dari segala shotgun jamsud ini. Oke, siap, laksanakan pak. jadi ngeri ini. Ini konten terngeri ya. Ngeri. Oke, satu orang tolong lagi, enak banget ya. Udah kayak ini ya, anjir, apa namanya? Kayak main-mainan gitu ya, gitu. Asal tembak kenok. Oke, kalau gua mah nembak kena panci. Apa sih, woi? Ngeri. Oke, kok kira kok siapa lagi dik-dik? Kaleng-kaleng dipakai kalengnya juga lagi. Naik kaleng, pakai kaleng. Oke, luar biasa. Hati-hati pak, mobil dulu. Oh kan, mobilnya dari Golf. Ini bapak apa namanya? Hei, kau kira kau siapa? Banyak banget main kali. Oke, adu aja pak. Langsung mau. Kau kira kau siapa, berani ya lu ya? Naik mobil gitu. Oke, atu lagi. Pala lagi, cu. Gila. Ada lagi musuh. Ini bagi. Asli gue gregetan. Asli. Gila. Udah ada obat nih baru. Namanya Bapak Shotgun nih ya. Gue suka nih. Di. Tapi sama MR05 gak beda jauh ya. Shotgunnya. Tapi lebih lincah 1%. 1%. Frontal gaming di sini. Atuh lagi teman-teman. Atuh lagi pak. Oke. Cuma kalau masalah nempati gue lo MR05. Bang frontal gue belum terlalu cepet ya. Gak kayak cepet. Gak sih cepet ini MR05. Pak dia teripik pak. Sengak sekali pak. Jangan kasih merangkang pak. Langsung aja end pak. Itu pak itu jangan kasih merangkang itu. Macem-macem ini merangkang. Kira ke siapa? Apa sih woy? Ya, gitu pak, cakep. Cok. Hei, kau kira kau siapa lagi nembak-nembak di situ? Kau kira kau siapa, cu? Tembakin, cu. Hajar. Panci, ya. Bagus. Emang begitu. Panci, menang. Gue tabuk nih, kalau deket gue tabuk ya. Pusu deh main-mainan anjir. Wah anjir woy anjir. Oh ya ada lagi. Oke siap. Ini ganti lagi ya. Ini sekarang dia pakai baju bajak laut. Tadi gak pakai baju, masuk angin ya. Ini ada lagi tuh. Oh hajar terus. Satu dua orang nonton lagi. Jangan kasih merangkang pak. Jangan dikasih merangkang. Tuh kan ini kayaknya highlight ya. Tapi yang tadi ini kayaknya ya. Tadi apa namanya, yang tadi satu game ya, yang dia pakai pala kelinci kan, baju panjang. Itu kayaknya satu game tuh mas. Ini baru highlight nih.
Ini dia belum dapat shotgun keduanya ya. Masih makin biasa baru turun ya kan. Woi, kau bapak siapa kau? Adik siapa kau? Mau lewat enggak bisa kau. Cakat lah, gila cepet banget. Ada obat memang orang. Going. Lagunya enak tuh. Siap, siap. Coba, belakang pak, awas pak. Ya, masih bolong pak. Awas pak, lempar granat pak. Sedot tadi itu lempar granat nih. Mbak, tembak terus. Nih, tadi contoh. Dibarengin. Nyata beda seorang di situ. Oke, luar biasa. Bapak jahat ternyata dibedain orang lagi. Tapi masih suruhan utama ya dia. Masih rada suruhan utama jadi keren banget aja nih, Pak. Sumpah gua sampai terkoar-koar nih. Adik siapa itu, cu? Apa sih, boy? Adik siapa lagi ngelok-ngelok jendela? Ini siapa ini? Ini sok-sokan jumpsuit nih. Tahu ada bapak jumpsuit songong kau ya. Jangan durhaka kau ya. Ada lagi tuh, adik siapa itu jalan-jalan? Adik siapa kau? Lagi lompat-lompat. Kau kira kau siapa, anjir? Adek. Oh, cu. Sumpah, gila. Pergerakan cepet, cu. Jadi dia ganti peluru, ganti shotgun ke tangan itu. Kalau maksudnya ke tangan, ke pisau ya. Kalau dia main pisau, ke pisau, tangan-tangan. Cepet banget, anjir. Tuh. Enggak ini mas shotgun 2, dia langsung reload. Biasanya shotgun ini dia panjang gitu. Jangan dikasih menantang pak, langsung majuin pak, di belakang masih ada pak. Set, gila sih. It. Tersenggol bapak ini. Bom, ada bom pak, as pak. Jangan kasih merangkang. Itu pak. Itu obat, sehingga ada obat. Kalau ini mantap nih. Kau sihir, kau siapa itu lagi gulur-gulur. Oh, dia main dua ya sama Marissa. Tuh. Awas, belakang pak. Dengan responnya gila cuy. Emang gimana gitu ya, respon gila banget asli. Cepet respon kalau ada yang nembak satu langsung balik ke tempat aman. Kalau gue mau gue paksain terus. Nah, Marissa knockdown sana. Kau kira kau siapa main bapak jamsut? Jangan kasih mahalang pak, bener ini cocot pak, curi. Udah biarin aja Marissa dengan knockdown. Teman yang baik hati ya. Oh siap. Ini bakal pun apel. Apa gak tuh gue cok nonton. Gila. Asli parah. Anjir pak. Oke, jadi itu dia tadi. Gila, nggak ada otak itu konten ter. Apa sih, boy? Nanti tergila sih asli.
Gila, gila, gila. Pokoknya the best lah buat Bapak Jamsud itu. Pokoknya kalian jangan lupa pelajari ilmunya tuh, ambil ilmunya. Dia kan bikin konten ya kan, bikin konten Bang Frontal untuk mengasih tahu buat ke kita gitu. Maksudnya biar kita bisa mengambil ilmu dari dia, bisa nyontoh melihat, wah gini harus gua pelajarin ilmu. Kalau emang kalian berniat untuk menjadi pro player ya kan. Kalau gua jadi konten kreator aja udah capek cuy. Konten kreator aja udah capek, udah gak usah jadi pro player lah. Oke, pokoknya kayak gitu aja dulu untuk konten reaction, pokoknya pokoknya 100%, 1000%, pokoknya untuk Bapak Frontal, Raja dari Shotgun ya, Raja Jamsud. Wah, pantas kita juluki untuk Frontal Gaming ya, pantas kita untuk juluki Raja Jamsud tuh cuy ya, Raja Jamsud dari segala Bapak Shotgun. Anjay mabar. Oke, pokoknya jadi segitu dulu untuk video reaction kali ini. Jadi kalian komen di bawah reaction siapa lagi ya, mau gimana reactionnya, mode-mode apa ya kan. Pokoknya jangan lupa kalian support, terus supportnya dengan cara like, share, subscribe-nya. Dan see you next video. Dan juga ada di next video yang belum share, like, share, pas yang belum like, ya share, share, share. Scream, we some pretty good, it's pretty good, it's pretty good, it's pretty good, it's pretty good.